nggak ada ya lagi pandemi kayak gini. Kita tahu sendiri kita banyak kerjaan. Aku sebelumnya aktif kan sebenarnya off air DJ kan, cuma karena lagi kayak gini semua di reschedule sih. Jadi paling sekarang kegiatannya paling cuman bisa kalau nge-DJ juga di live streaming aplikasi, live streaming Instagram kayak gitu-gitu aja, sama olahraga di rumah. Tapi makin gendut juga ini, makin bulat. Gak bisa ngapa-ngapain, makanya guys bosen banget. Ini udah hampir 3 bulan olahraga di rumah ya, latihan-latihan yang di rumah ya. Aku suka update di Instagram kayak gitu-gitu aja sih. Loncat-loncat karena ya apa juga kan gak bisa bersih-bersih banget, paling cuman gitu-gitu doang sih, sama sih nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, olahraga tapi tetap jadi banyak makan juga ini, soalnya karena nggak ada kegiatan, lapar mulu di rumah, jadi gendut juga ya ampun. Makanya mudah-mudahan ini aduh segera selesai ya, kasihan juga kita semua nggak bisa melakukan aktivitas dengan normal gitu. Jadi mudah-mudahan ini corona segera hilang dari muka bumi. Enggak tentu sih, kalau lagi mood aja, kalau lagi pengen aja. Kadang enggak sama sekali, kadang kalau lagi rajin ya setiap hari. Ya kayak plank, sit up, push up, kayak gitu-gitu aja sih. Latihan-latihan simple yang bisa dilakuin di kamar, di rumah. Banyak lah ya, ya kalau di, lumayan lah kalau di itu. Ya puluhan lah. Ya paling yang masih bisa dilakuin kayak live streaming, terus teman-teman yang aktif di YouTube pada collab-collab kayak YouTube juga. Aku juga lagi mulai bikin buat konten YouTube juga sih, cuman jadi belum rutin. Jadi paling itu aja sih. Gak sebanding lah, jauh. 20% aja enggak ada kalau lagi kayak gini. Makanya ini tabungan makin menipis kan. Aduh, mah cicilan kan masih harus berjalan semua, jadi pusing juga. Iya, tabungan sih masih aman sih, cuman kalau begini terus ya terus menipis, pusing juga gitu. Paling yang bisa kita lakuin ya di digital, kayak konten YouTube-nya seringin lagi, terus live streaming juga kan. Ada aplikasi-aplikasi yang kalau kita public figure kan harganya lebih beda ya, jadi paling itu aja yang bisa dilakuin. Ya beda lah, kita cuman di kamar gitu, cuman ya masih bisa terobati lah rasa kangennya kita perform, masih bisa ngobrol sama viewers gitu. Jadi masih bisa diakalin dari situ aja. Nggak dapet gratis, tapi ya lumayan seru lah kalau viewersnya banyak sih. Kalau dirutinin sih seru-seru aja sih, cuman tetap aja nggak bisa ngalahin kita normal kayak perform biasa. Ya lumayan sih, kemarin kalau bulan yang pertama aku cuman 5 kali, cuman yang bulan ini karena bener-bener gak ada aktivitas sama sekali sampai 12 kali sebulan. Jadi ya apa-apa lah, bisa ngobrol juga karena gak ada teman, sendirian, daripada bengong nanti kesabet ngobrol sama viewers gitu. Iya, ini juga sebenarnya dari tadi tuh pas syuting yang benar-benar gak pede ini, soalnya aku naik mungkin ada 4 kilo atau 3 kiloan lah. Karena ternyata di rumah aja gak banyak aktivitas banget kan, jadi belum lagi makannya. Kadang kalau malam-malam lapar, pesen GoFood lagi, makan lagi. Jadi ya paling diakalinnya itu ngelawan rasa malesnya itu kan. Kalau kita cuman sendirian tuh benar-benar semangatnya tuh jadi beda ya, kalau seperti kita latihan. Kalau kayak aku biasa kickboxing di tempat olahraganya, ada pelatihnya, ada temen gitu, jadi lebih semangat ya dibandingkan sendiri. Jadi ngelawan rasa malesnya itu tuh, aduh.